Sungguh tragis nasib yang dialami Isbullah Huda, 44 tahun, warga asal Pasuruan, menjadi korban penganiayaan dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Waluyo Jati Keraksaan. Korban mengalami luka memar pada bagian kepala setelah dihantam pakai tabung gas melon dan mengalami luka gorok di leher sebelah kiri. Setelah mendapat perawatan intensif, akhirnya korban lolos dari maut. Ironisnya, pelaku penganiayaan justru istrinya sendiri, Endang Sulastri, 35 tahun, yang selama ini menjalin biduk rumah tangga selama 20 tahun, namun belum dikaruniai anak. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di rumah kontrakan di Desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, karena istri sering mendapat teror dari suaminya, mulai ringan tangan hingga mendapat ancaman akan dibunuh. Pemicunya, suami cemburu karena istrinya berselingkuh dengan pria idaman lain. Dari sanalah rumah tangga Pasutri ini goyah, hingga akhirnya istri menghantam kepala suaminya pakai tabung gas LPG 3 kg dan menggorok leher menggunakan pisau dapur saat korban tidur pulas. Memang mengaku si istrinya dia selingkuh, memang iya Pak, saya selingkuh. Situ sempat melakukan Iya, saya tanyakan selingkuh ini macam-macam. Kalau cuma selingkuh sampean ini pacaran tanpa bersetubuh, apa pernah sampean selingkuh hubungan? Saya tanya, pasca penganiayaan, pelaku langsung menyerahkan diri ke polsek setempat. Di hadapan polisi, tersangka hanya bisa pasrah dan mengakui semua perbuatannya. Kejadian kurang lebih jam 4 pagi. Itu sempat dirawat sama dia. Sama pelakunya dirawat. Nah, merasa takut apa meninggal. Terus korban? Korban itu dibawa ke rumah sakit jadi warga pemeriksaan. Tindakan selanjutnya seperti apa? Tindakan selanjutnya, ya kita lakukan pemeriksaan. Dari olah TKP, polisi mengamankan tabung gas melon dan sebilah pisau dapur yang digunakan menganiaya korban. Farid Falevi, JTV.